Halo, selamat malam. Kita akan unboxing malam kotak pertama. Ini kotak kedua. Oh, nice. Kita akan lihat sama-sama. Ada yang tahu nih? Kesannya. Ini kesannya banyak ya. Udah tiga, banyak. Kesannya ada volume 12, 13, 14. Kelihatan. Ini apa ya ini ya? Dental. Oh, Mary Grave. 1, 2. Ini kayaknya belum pernah terbit ya. Gak pernah terbit gak sih? Oh ini sen, oh dia itu sen. Kelihatan? Oke, lanjut. Ini sojo ya, sojonya ada dua yang sama. Oh, seno lagi. Kasami. Dan ini apa ini? Ini yang semalam ada sih, cuma gue gak tau judulnya. Ini kayaknya pernah terbit. Yona. Nah, Yona. Ini gak tau gue lupa. Ini ada Blue Phobia dengan dua buku sama. Ada yang baca, ini yang Indonya. Dua buku dong, tamatnya. Aduh, lanjut. Mina dulu komik lama ini seingat aku. 24 colors. Nggak boleh runnya. Ini tadi gua ditanya sama si Joker. 3, 4, 5. Nanti ada. Terus kemarin cuma dapat 5 nya. Ini tahu gua. Cada. Wah, ini segel semua. Memory of Kyoko Okitegami. Memorandum of Kyoko Okitegami. 45 segel semua. Ish, berat banget. Oh, ini apa judulnya? Take My Brother Away ya, kalau nggak salah ya. Ini komik Taiwan ini mah, tapi full color semua. Full color semua komik Taiwan. Please take my brother, please take away my brother. 1, 2, 3. Ini satunya nggak ada nomor ya, sepanjang nggak ada nomor. 2, 3-nya ada. Komik yang mahal. Gue pernah review dulu komik lama ini. Yonak lagi.
Chocolate Magic. Nggak tahu judul. Honey Days. Ini, oh, Stardust Wing. Semalam juga ada ini, Stardust Wing. Ini Neverland nongol nih satu. Ini aduh, nggak tahu, kayaknya pernah lihat. Malam ya, nggak bisa baca gua. Aduh, masih nggak bisa bahasa Jepang. Prince of Tennis, nggak tahu judul. Ini Sweet Marriage, boy. It's marrying me. Kayaknya Akasha ini ya. Kuroko. Ini yang tadi ini. Prince of Tennis lagi. Prince of Tennis. Ini Seno. Seno mau lagi. Tadi mana ya? Dah, gabung dulu. Semalam juga ada ini. Aduh, jatuh. Hey and Popular, Phantom Thief and Stolen Track. Ini udah pernah terbit nih. Ini yang tadi sama. Gak tahu judul aku, gak bisa baca. 1, 2, 2, 3. Terus lanjut lagi. We Never Learn lagi. Kayaknya ada 1 sampai 6 jadinya. 1 tinggal nomor 2 belum muncul ya. To Love or Not To Love. Ya, siapa ya? Vanilla Kiss. Gila ini komik bagus banget nih. Tapi udah lama. 1/3 nomor 3 nya nomor 4 nya Hello My Baby. Gila lebih novel deh. Keren komiknya. Novel 3 novel lebih. Ini We Never Run lengkap ya. 1, 2, 3, 4. 5 nya semalam. Di kotak semalam. Change the World. Nice. Novel nih ya. Lumayan dapat novel. Ini bukan To Love Ru, ini Ike Yamaruko, tapi judulnya aku lupa. Kasane lagi. Ini judulnya apa ya? Bukannya sering lihat. Ya, The Exorcist. 11-15. Tantang. Nggak ada musik, pakai musik mulutnya sendiri. Tantang. Ini apa ya? Living Room with Matsunaga-kun. Ini nggak tahu judul. Boyfriend. Ini yang tadi. Nggak tahu judul juga. Seno, detektif Seno. Ini nggak tahu judul. Berarti ini udah
bisa terbit ini. Ini bagus nih. Ini bagus. Bisa. Tadang, tadang, tadang. Ini bintang flora bukan sih? Iya kan? Kayak gua sakit. Aduh. Kayak kena hukum ya, belutup ya. Hibiki. Siapa yang not baca, ini komik bagus, tapi gak banyak yang tahu. Hibiki. Hibiki, Hibiki. Ini I Want to Eat Your Pancreas bukan sih? Ini bagus banget bukunya, gila. Shit. Ini magu spread ya, singkat magu spread ya. Aduh, nah. The Binding Princess ini yang volume 3 nya tebel. Kalau di komiknya lokalnya volumenya 3 tebel, 3 buku tamat. The Binding Princess tebel banget. Oke, okay. Okay, kita udah mau siap belum? Sabar ya, Kuroko 2789. Enggak tahu judul aku. Minima Honey Days, Honey Days. Kuroko lagi, Kuroko udah tamat nih. Yang lokalnya. Kenapa? Enggak tahu. Kalian lihat gambar aja lah ya. Album ish. Kasarnya gila, ini kasarnya segel semua. Hoki bet, hoki. Ini udah filmnya loh, filmnya aku udah nonton, ih bagus. Cuman komiknya lebih bagus sih. Ah, Kuroko lagi, ih karetnya ganggu. Gak tahu judul. Prince of Tennis. Boyfriend, tadi kayaknya ada ya boyfriend nih. Nah ini yang Ikea Yamadogo. Dulu Ikea Yamadogo banyak terbitkan di oleh sama apa? Tiga Lancar. Komiknya laku sekali. Karena kontennya lumayan dewasa. Biasa. Honey Come Honey. Nggak tahu judul. Kayaknya dewasa sih ini. Power komik ya, kalau dia logonya kayak gini biasanya untuk dewasa. Terus, gimana ya? Kalau yang gini biasanya untuk shoujo ya, remaja. Covernya juga. Hello My Baby. Honey Days. Lagi. Aduh, udah mau habis. Yona. Primarita Love ini pernah terbit. Ini nggak tahu. Nggak ingat. Nampak nggak sih? Aduh, jatuh semua. Shoot. Apa judul? Ini channel lagi. Channel. Udah mau habis. Ngeri covernya. Prince of Tennis. Nggak tahu judul. Gue nggak bisa bahasa Jepang. Kuroko Never Sleeps Again. Ya karena gue nampaknya ini. Prince of Tea ya. Kalian tahu nggak komik ini? Komik lama banget. Prince of Tea ini. Gue ingat covernya. Dan habis.
Dan oke, jadi yang banyak menarik juga ya, ada Kasane banyak banget. Terus ada novelnya L. Nubi. Set. Oke. Sekian untuk unboxing hari ini. Besok satu trip lagi. Oke, semoga kilaf yang mau, yang kalian kalau udah nonton, kalian mau infonya agak cepet ya, soalnya kalau nggak mau, nggak ada yang mau, nanti gue masukin lagi ke kotak, gue masih bongkar lagi nanti. Oke, semoga kilafnya bermanfaat. Terima kasih.